والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علومه في دارنا وَتَسْلِيسُ كُلِّنْ dan mentiga-tigakan seluruhnya. Jadi ketika kita berwudu, itu kita disunahkan untuk mentiga-tigakan semua anggota wudu. Sunat mentiga-tigakan setiap tiga kali. Cuci tangan 3 kali, kumur 3 kali, sunahnya begitu. Ya, enggak boleh lebih. Lebih enggak boleh. Ya. Wa tawajjuhu lil qiblati fi kullin dan menghadap ke arah kiblat pada seluruhnya. Usahakan supaya menghadap kiblat, ini sunnahnya. Kita menghadap kiblat. Wa qarnu niyyati bi awwali sunanil mutaqaddimati dan menyertakan niat di awal sunnah-sunnah yang terdahulu. Ya, sertakan niat, menyertakan niat di awal sunnah-sunnah terdahulu. Ala ghusril wajhi, atas membasuh muka. Jadi sebelum ya membasuh muka, sunnah-sunnah itu dibawa niat cuci tangan yang kemarin sudah saya jelaskan. Cuci tangan bilang nawaitu sunnatal wudu, kokumur nawaitu sunatal wudu, masukkan air ke dalam hidung nawaitu sunatal wudu, ketika muka baru nawaitu rob'al hadasil asgur. Gitu. Supaya apa diniatin liyusaba alaiha, yang kemarin lalu pernah saya jelaskan, liyusaba alaiha, supaya diberikan pahala. Jadi diniatin supaya Pak diberikan pahala. Berarti kalau enggak diniatin enggak dikasih pahala. Karena apa? Karena niat itu adalah al-farku bainal ibadah wal adat, perbedaan antara ibadah dan adat. Jadi kalau ibadah niat, ya. Kalau adat enggak pakai niat. Apalagi watala fusubi hasiran, sunat berlapas dengannya secara sir dengan niat nawa itu sunatan wudu, sunat kita pakai niat apa lapas dilapas ya, nawa itu sunatal wudu, nawa itu sama dengan solat usolli, jadi usollinya adalah sunnah, yang wajibnya adalah di dalam hati, walau sunnah jangan ditinggalkan. Itu menurut kita ahlu sunnah wal jamaah. Wa ta'ahudul guduni dan memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Ini yang punya badan gede, yang berlipat-lipat, ya. Itu kalau lagi wudu atau mandi diperhatiin, jangan sampai lipatannya enggak kena air wudu, air mandi. Mandi wajib. Ya. Wa kadzal muku, dan seperti ini pula muk. Muk ini saluran air mata ini. Ya, saluran mata. Jadi ini wajib kena air. Ya, muk namanya. Jangan sampai ada belekannya. Nanti terhalang. Alhamdulillah anak sekarang malah cakep-cakep. Enggak ada pada belekan. Kalau dulu banyak pada belekan. Iya, gede-gede belekannya Pak. Sekarang udah cakep-cakep. Ya. Gizinya tinggi. Ya. Wallahazu bisababati, dan lahas. Lahas ini pinggir mata. Bisababati menggunakan apa bersihnya? Dengan telunjuk. Telunjuk. Iya, dengan telunjuk.
gitu. Idza lam yakun fihi marramasun yamna'u usulal ma'i ila mahalli wa illa fawajibun. Idza apabila lam yakun tidak ada fihi ma pada keduanya muk amalahaz. Enggak ada apa? Enggak ada romasun, enggak ada ya belek mata, belek mata. Penyakit ya apa namanya? Tai matanya. Yamna'u yang dapat mencegah usulal ma akan sampainya air ila mahali kepada tempatnya wa illa jika langga fa wajibun, maka hukumnya wajib. Jadi kalau ada belekannya berarti kan dia dapat menghalangi kalau enggak di ya diusap. Maka kalau begitu ya membersihkan ini kalau ada belekannya hukumnya wajib. Membersihkan muk ini namanya muk lahas ini. Alhamdulillah kita enggak ada belekan ya, paling dikit-dikit doang mau tidur gitu ya. Atau lagi sakit mata. Wa akhzu ma'il wajhi kafahiman wa adamu latami bihi. Wa akhzu ma'il wajhi dan mengambil air muka bikafai dengan dua telapak tangan. Ma'an bareng. Bareng. Jadi jangan satu-satu. Bareng. Ya, barang taruh sini. Sini bisa aja sih putar begitu lagi. Ya, ya taruh di atas. Ya. Nah, begitu caranya. Taruh di atas, kusuk-kusuk lagi. Jadi ketika air jatuh di sini kita niat. Di dalam hati aku meniat mengangkat hadas yang kecil gitu. Kenapa dari atas? Karena sunat dari atas karena sifat air itu adalah mengalir. Itu pertanyaannya. Karena sifat air adalah mengalir, maka sunatnya kalau begitu di atas. Jadi sebenarnya dari sini boleh nyamping. Dari sini enggak boleh. Jangan ribet-ribet. Dikasih yang gampang kenapa yang susah? Iya. Kan ada orang yang kayak begitu, dikasih gampang mau yang susah. Orang udah punya motor baru beli, cakep banget. Motornya apa setangnya ditinggiin sama dia. Pernah lihat kan, Pak? Pernah. Hah? Orang gila. Mulai di padang lain. Kalau dia bilang kreatif gitu. Jadi ngalang-ngalangin profesor berarti dia tuh. Iya, padahal yang bikin motor itu udah bertitel ya. Ya. Sudah ahlinya. Iya. Udah standarin. Itu kayak begitu tuh. Itu namanya menyusahkan diri. Jangan susahin diri. Ya, Nabi itu seorang yang selalu milih yang mudah. Dikasih pilihan dua, Nabi yang mudah. Kalau yang mudah bisa, kenapa tidak? Jangan yang susah-susah, yang mudah-mudah. Yasiru wala tu'asiru, permudah jangan kamu persulit. Jadi kita pun begitu, cari yang mudah, tinggalkan yang sulit. Ya. Wa adamu latomi bi, dan tidak menampar dengannya dengan air. Jangan kita begini. Ya. Jangan menampar. Jadi alirkan air dari atas. Ya kan ada yang suka begitu. Tak, tak. Enggak begitu. Jadi dari atas mengalir. Gitu. Kemudian wal bada'atu fihi bi'a'lahu, dan memulai padanya dengan paling atasnya, paling atas. Jadi sunat paling atas. Jadi kalau begitu andai kata kita di bawah boleh di sini. Kita pakai imamah, kita tarik sedikit, kita wudu di sini, tarik muni masih boleh.
Kenapa? Karena dari atas ini hukumnya sunat. Kalau kita masih bisa di atas, di atas. Jatuh sinarnya. Jadi hukumnya di atas itu sunat. Kenapa sunat di atas tadi? Karena sifat air mengalirnya dari bawah ke atas. Ya, jadi mengikuti jalannya air. Ya. Seperti air. Seperti air, biar dia mengalir. Iya. Kehidupan begitu juga. Mengalir aja seperti air, biarin aja. Jangan ditahan-tahan. Wa fil yadaini wa rijlaini bil asabi, dan pada dua tangan dan dua kaki dengan jari jemari mulainya. Nah. Ya, dan pada dua tangan dan dua kaki dengan jari jemari mulainya. Wa in sabba alai ghairu, sekalipun menuangi atasnya oleh orang lain. Sekalipun orang lain yang tuangin, sunatnya ya pada dua tangan dan dua kaki dengan jari jemari mulainya. Dari sini dulu. Tadahkan tangan kita di air. Saup. Kaki pun begitu. Kaki ini dulu. Jari dari sini. Sekalipun orang lain yang tuangin dari sini baru ke sini. Aku mau dari atasnya, mau guyur aja dari sini. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja sih. Iya. Boleh. Tapi yang aturannya itu tidak sunat. Yang sunatnya itu dari ujung sunat. Berarti dia nggak dapat sunat, tapi hasil kewajiban. Sayang-sayang. Kalau bisa ya sekali jalan dapat dua. Gitu. Ah, kan enaknya begitu kan, sekali jalan dapat dua. Iya, dikasih pilih mau yang dapat 5 juta apa 10 juta. Ah, kalau bisa 10 juta sekali jalan. Iya. Kalau duit ngerti banget dah ya pokoknya. Sekalipun yang nuangin orang lain sekalipun. Wa fil ra'si bimak mimukaddami, dan pada kepala dengan di depannya. Jadi yang sunat ini kan boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Sunatnya di depan. Nih, yang basuhin rambut, rambut kepala. Nah, sunatnya di sini. Umbun-umbunan. Kan boleh aja di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Silakan pilih yang mana, tapi sunatnya di sini. Yang lebih utamanya lagi semuanya. Semuanya. Wa itolatul gurrati wa tahjili, dan sunat memanjangkan gurrah dan tahjil. Iya, gurrah dan tahjil. Cahaya yang terang benderang. Iya. Kalau gurrah pala, kalau tahjil kaki dan tangan. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku, yuda'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min asaril udu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil kelak hari kiamat dalam keadaan ya bercahaya ya terang benderang, gurran muhajjalin. Jadi nanti itu orang dipanggil terang benderang. Quran muajjalin. Kenapa? Min asaril udu, dari bekasan udu. Sebenarnya bukan nanti aja di akhirat. Sekarang juga begitu. Lihat orang yang rajin sholatnya, Pak. Ustaz, kita lihat. Mukanya enggak warna ya enggak putih. Ah. Ya kulitnya ya, ya enggak warna putih, ya bahasa langsungnya hitam gitu ya, enggak enak ngomong ya kan. Hitam manis. Ya, jadi kulitnya enggak warna putih,
Tapi ya dia enak dilihat. Kenapa? Enak di mata. Enak dilihat tuh. Kenapa tuh? Tuh bekas wudu, bekas ibadah. Coba dah perhatiin, Pak. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu orang-orang yang dekat sama Allah, yang rajin ibadah tuh terang. Ada pernah orang, Pak, ada nih orang, ya, ustaz. Ya. Ada seorang ustaz lainnya, ini orang ustaz yang satu nanya, dia udah tua, lulusan Mekah dia. Nanya kepada ustaz, ya ustaz biasa ini. Ya. Dia paranin, Pak Ustaz. Pak Ustaz mukanya terang. Terus paranin lagi, udah mulai jauh, paranin lagi. Pak Ustaz, kenapa? Mukanya terang banget, bercahaya. Bisa aja, kata orang itu. Gitu. Itu kenapa bisa begitu? Itu karena rajin berwudu, rajin ibadah. Terang. Mukanya terang. Ya. Oh iya, di dunia sudah teranda, sudah terjadi. Terang orang mukanya. Masya Allah. Enggak bisa dibohongin itu. Bisa dibohongin. Antum kok mukanya terang banget ya? Ada orang ngomong begitu. Ada orang gelap banget. Gelap banget ada juga. Ya ada orang gelap banget, ada gelap. Ada yang gelap banget. Orang yang dekat sama Allah, lihat di foto udah cakep aja lah, mau bagaimana modelnya udah cakep aja. Ya. Kadang kan ada orang di foto ya, udah pilihan ketujuh baru dipajang gitu ya. Ini sekali foto udah cakep aja dah. Mau pakai baju apaan, mau gaya apaan, udah cakep aja. Ada matching aja. Lihat bayi, Pak. Bayi lihat apa, bagaimana aja udah cakep aja udah. Kita lagi kesel, dengar bayi senang aja. Udah senang aja. Lihat, ya ulama tuh begitu juga ulama. Ulama yang akhirat. Ulama akhirat ya. Dilihatnya udah enak aja. Terang mukanya. Iya. Iya. Ah, famanis tatoa ayyutila gurratahu falyaf'al, maka siapa saja yang mampu untuk memanjangkan yang kepengen, maksudnya memanjangkan gurrahnya, maka hendaklah dia lakukan. Makanya kita kalau wudu itu mukanya dilebihin. Mukanya dilebihin, maksudnya kenakan airnya lebihin. Mukanya enggak bisa dilebihin ya. Kenakan airnya itu. Jadi kena ini. Ini kena. Biar nanti terangnya kemari-mari. Ah. Kepalanya dibasahin. Biar ntar terang semua. Nah, kita biasakan kalau wudu semua kepala dibasahkan. Biar apa? Gurran muhajjarin. Ya. Kalau tangan ya batasnya sini. Maksimalnya segini. Kaki maksimalnya segini. Iya. Iya. Minimalnya mentok di sini, minimalnya mata kaki. Sedangnya segini, maksimalnya segini. Jangan segini, Pak. Makro. Iya, basah lagi. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Terang, orang mukanya terang nanti begitu. Jadi bukan hanya nanti aja, di dunia pun sudah tampak orang yang terang. Rawahu Syaikhani. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'minina haitsu yablughul wudu. Ya, sampai
hiasan daripada orang mukmin sekira sampai oleh wudunya. Jadi bagaimana wudunya? Semakin banyak wudunya, semakin hiasannya semakin banyak. Rawahu Muslimun. Mulaikan akan dia oleh Imam Muslim. Watayamunu minal wila, watayamunu dan tayamunu, kan berkanan, kanan dulu baru kiri. Kanan kalau sunat kanan, kalau ya enggak bisa langsung, kalau bisa langsung, kalau bisa langsung jangan kanan dulu, tangan sunatnya kanan dulu. Kaki kanan dulu. Nah, kalau ya kalau yang bisa langsung maka jangan kanan dulu. Muka bisa langsung enggak? Bisa, jangan kanan dulu. Langsung. Telinga bisa langsung. Langsung. Jangan begini, Pak. Salah itu. Bisa langsung ya. Bisa langsung. Nah. Ya, begini caranya. Gitu. Iya. Kemudian wal wila berturut-turut. Sunat berturut-turut. Sunat berturut-turut. Untuk orang yang sehat. Kalau orang yang sakit, salisil baul, orang yang selalu kencingnya keluar terus, netes terus, kayak keran udah dikencengin masih netes aja. Itu yang begitu tuh dia wajib berwila, ya, berturut-turut. Nah, kalau yang masih kencang ditutup langsung mati, tetap udah nggak keluar lagi. Nah, ini yang begini dia ya sunat wila. Ya, biasanya ya kalau anak muda masih kencang tuh ditutup langsung tep, ya. Masih top chair, ya, masih baru, kerannya masih baru, ya. Yang udah lama dipakai tuh biasanya begitu, kayak keran udah lama tuh ada aja tuh. Iya. Ya, jadi kalau andai kata karena sunat, andai kata dia berwudu di sini, muka di kebon jeruk airnya habis, ketenabang, tinggal dikit, jadi lanjutin aja lah. Habis muka apaan? Tangan, boleh begitu? Iya, kehabisan di sini. Kehabisan di sana. Boleh begitu. Kenapa? Karena wila ini hukumnya sunat kalau sepanjang kita orang yang sehat gitu. Tapi kita kayaknya kagak begitu dah, saya dari mulai aja gitu ya. Biar adem gitu. Kalau banyak air, betul. Wa tarku takalumi, dan meninggalkan bicara sunat. Jangan udu ngomong, makruh. Ngobrol. Ada yang begitu sini? Banyak. Jadi jangan ngobrol, makruh. Wal isti'anati, minta tolong. Meninggalkan minta tolong, jangan minta tolong. Minta dituangin air, jangan. Wa tansyifi, meninggalkan tansyif, mengelap, jangan dilap wudu. Jangan dilap. Sunat jangan dilap. Wa nafdi, dan tidak mengepretkan, bila hajatin tanpa hajat, ngepretin. Jadi kalau ada hajat enggak apa-apa, yang pakai kacamata ya. Yang pakai kacamata kalau enggak dilap dia rabun. Ya kan? Berembun kacamatanya. Nah, itu boleh. Boleh dilap, boleh dipercikinnya, dihilangin airnya. Wa tawakir rasasi, dan menjauhi percikan. Ya, jangan sampai ada percikan, karena percikan ya, kita uduk di sini, teman kita uduk di situ. Ya,
tempatnya di situ ada najis-najis, kecuali tempatnya bersih. Kita di sini dia lagi udu bercik-bercik, itu rentan kena. Nah, jaraknya dijaga. Percikannya. Wawat uma yang tarifu minhu an yaminhi yang tarifu minhu an yamin, dan meletakkan apa yang dia sendok darinya dari sebelah kanannya. Umpama dia wudu pakai kolam, kolamnya sebelah kanan, kolamnya sebelah kanan. Wama yasubu ya minhu an yamin, dan apa yang ia tuang darinya dari sebelah kirinya. Jadi apa yang dia tuangin darinya sebelah kiri, kakinya sebelah kiri, tempat air yang dia ambil sebelah kanan, gitu. Wasyurbu min fadli uduhi, dan minum dari kelebihan uduknya, jangan semua, sedikit minum uduk, air uduk sunnah, sedikit, bukan boleh, sunnah. Nah, kecuali puasa, enggak, jangan. Jangan korupsi, jangan. Iya. Oh, dulu zaman dulu kayak itu. Maaf ya, musola atau sholat. Musola atau langgan itu kan kita punya kolom, iya. Kolom, iya. Bisa aja begitu. Bisa aja gitu. Bisa. Ya. Yang penting kan banyak. Airnya kali banyak. Airnya air banyak. Banyak. Wal ijtihadu fi isbagil wudu, dan sungguh-sungguh dalam menyempurnakan wudu. Sungguh-sungguh. Qala ya sungguh-sungguh. Qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasbagu abadun wudu'a, tidaklah menyempurnakan oleh seorang hamba akan wudu illa kecuali ghufirullah umma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara, kecuali diampunkan baginya dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Bagaimana tuh menyempurnakan wudu? Sunat-sunatnya dipenuhi. Ya, ini berat ketika musim dingin. Kalau kita mungkin enggak kebayang, Pak. Ini kan di Arab nih. Kalau di Arab sana ya, Timur Tengah, kalau lagi musim dingin, masya Allah, air luar biasa. Waktu saya lagi di sana tuh begitu, masya Allah. Ingat pelajaran di fikih, oh pantas kayak begini, pahalanya gede banget. Iya, sampai ke tulang-tulang kalau kita mah berasanya. Pantas, kok dingin kita di sini mah ya kagak seberapa. Mendingan panas kali ya. Mendingan panas, betul. Kalau di sana mendingan panas, kenapa? Kalau kalau panas kita bisa lari ke dalam gedung, ada AC-nya. Lah kalau dingin mau lari kemana? Iya, wallahu a'lam bishawab.